Tidak masalah. Yang paling penting saat mudik, kemudian kalau berwisata, jangan lupa protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dan yang kedua, sudah harus vaksin lengkap ditambah vaksin penguat booster. Karena ini untuk melindungi kita semuanya, untuk menjaga kita semuanya. Dari data terakhir yang kita terima, yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. Jangan dibandingkan nanti dengan apa acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu. Enggak bisa, 60 ribu dibandingkan dengan 79 juta. Sehingga penanganan harus hati-hati, vaksin lengkap harus sudah dikerjakan, kemudian boosternya juga terus dikejar.